Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika ada umat Islam yang menggambarkan Ruhul Kudus sebagai Roh Kudus adalah sudah mengotori Allah sebagai Al-Kudus. Kenapa? Dalam doktrin mereka, Allah itu punya anak perempuan. Anak perempuan Allah itu adalah malaikat. Malaikat itu adalah Jibril, sang Roh Kudus itu. Atau setidaknya digambarkan dalam bentuk peri-peri dalam sinetron-sinetron dan film-film itu. Peri dan bidadari itu. Itu sebetulnya adalah penistaan terhadap Allah yang punya anak perempuan yang bernama malaikat yang digambarkan dalam bentuk peri. Ini seringkali orang tua memusyrikkan anaknya karena tidak faham. Peri digambarkan bidadari yang bersayap. Makhluk bersayap itu adalah malaikat. Jibril alaihissalam konon dikabarkan jumlah sayapnya lebih daripada 600 ketika terbang dalam kecepatan yang sangat tinggi. Jadi hati-hati ya, dalam segala hal di dunia ini tujuan kita adalah mensucikan Allah. Sekarang dari kata Al-Quds muncul kata Al-Quddus. Apa itu Al-Quddus maknanya? Zat yang memberi berkah. Berkah itu apa sih? Manfaat yang berasal dari Allah itu barokah. Manusia bisa memberikan manfaat kepada yang lain, tetapi tidak bisa memberikan berkah. Misalnya, bos bisa memberikan manfaat kepada anak buahnya kasih uang, tetapi yang bisa bos berikan hanya nominalnya. Namun manfaat daripada nominal itu berapa, itu adalah barokah. Dan cuma Allah yang bisa berikan. Misalnya, pegawai yang bekerjanya jujur, pegawai yang amanah, memang kelihatannya gajinya secara nominal kecil, tapi manfaatnya, dengan uangnya yang sedikit, dia bisa beli rempah-rempah untuk mengobati penyakit kanker yang jika masuk rumah sakit, jika berobat di Singapura atau di Jerman itu sampai ratusan juta dan mungkin miliaran. Tetapi karena dari gaji yang jujur, yang amanah, yang halal, Allah arahkan uang yang cuma mungkin 10.000 rupiah untuk membeli herbal, membeli rempah-rempah yang kandungannya bisa langsung menyembuhkan penyakit kankernya. Yang orang gajinya miliaran tapi tidak diberkahi, yang koruptor yang bisa berobat ke Jerman harus bayar miliaran itu dengan susah payah. Ini yang disebut dengan barokah. Jadi Allah itu Al-Kudus karena dia memberikan keberkahan. Jadi nanti kalau sudah dapat gaji sedikit tapi halal, bersyukurlah dengan yang diberikan Allah saja. Jangan tergoda untuk dapat yang banyak tetapi enggak ada barokahnya. Pepesan kosong itu namanya. Yang suci dari kekurangan. Munazzahun minan naqais. Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan pada dirinya. Jadi ketika kita mengatakan Allah tidak ada kekurangan pada dirinya, berarti kita sedang mentakdiskan Allah sebagai Al-Quddus. Allah enggak ada kurang-kurangnya. Apapun yang menimpa kita pada hari ini adalah takdir baik dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kalau ada di antara kita sudah berbuat baik tapi dibalas dengan keburukan. Kalau kita berbuat baik dibalas dengan keburukan, kita mesti bilang apa? Kan harusnya orang itu bilang terima kasih sama kita kan? Berarti kita mengharapkan pujian dari manusia. Ketika kita berbuat baik lalu dibalas buruk oleh manusia, kita harus bilang Alhamdulillah.
Karena yang berhak untuk mendapat pujian hanya Allah, dan kita memang gak berhak mendapatkan pujian. Sebab karena kita bisa berbuat baik hari ini, itu bukan karena kita, itu karena Allah yang menghendakinya. Pertanyaan kedua, kalau kita kemudian berbuat baik lalu dipuji, kita bilang apa? Walillahil hamd. Itu sunnahnya. Dan milik Allah lagi segala pujian. Oke, kalau dihina bilang apa? Alhamdulillah, memang Allah yang pantas untuk dipuji. Kalau dipuji kita bilang apa? Walillahil hamd, karena kita memang tidak pantas untuk mendapatkan itu, Allah lagi kembalinya. Sebab ada sahabat ketika dipuji tidak bilang walillahil hamd, langsung pingsan. Sebab langsung GR, dadanya sesak dan kepalanya langsung gede, hidungnya melar gitu. Ini kiasan. Tapi kejadian di masa Rasulullah, habis dipuji orang itu pingsan. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah, orang ini kenapa ketika habis dipuji langsung kok bisa pingsan? Karena dia tidak membaca walillahil hamd. Jadi kalau dipuji bilang apa? Gue. Nah itu salah tuh. Yang betul kalau dipuji bilang apa? Ya anak siapa dulu dong, kan gitu. Enggak, yang betul bilang apa? Kalau anaknya dipuji kita bilang apa? Kalau anak kita dipuji kita bilang apa? Siapa dulu bapaknya gitu. Walillahil hamd. Ini bentuk-bentuk mengkuduskan Allah. Kayaknya bercanda ya, tapi saya memberikan contoh yang sederhana agar kita tahu bagaimana mensucikan Allah. Allah tidak ada cacat pada dirinya. Tidak ada cacat maksudnya gimana Ustaz? Hari ini misalnya kita lagi kurang sehat, ditanya sama saudara, gimana kesehatan hari ini? Alhamdulillah sih. Nah ini cacat nih Allah di sini. Karena alhamdu, apa artinya alhamdu? Segala. Dari mana kata segalanya itu? Al. Alif lam lil istighraq di sini. Segala. Jadi segala, meliputi segala sesuatu. Jadi Allah itu terpuji dari segala sisinya. Kalau tambah sih di belakangnya berarti alnya gagal itu. Allah masih cacat. Gimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah aja deh kalau gitu. Kalau masih ada deh, berarti Allah cacat. Alif lam di sini tidak lagi berfungsi sebagai alif lam lil istighraq yang artinya segala. Jadi yang betul gimana? Udah jelas nih lagi sakit. Udah jelas lagi babak belur. Gitu ya. Bagaimana kabarnya ketika lagi dibesuk dan kita lagi di rumah sakit? Duduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh tambah yang membuat cacat. Gimana lagi, alhamdulillah aja deh kalau gitu. Ini Allah tidak ada cacat pada dirinya. Oke, jadi dalam segala hal nanti kalau mengucapkan alhamdulillah tidak boleh pakai deh, tidak boleh pakai sih, tidak boleh terpaksa, karena itu berarti Allah cacat. Ya nyatanya sakit Ustaz, gimana coba? Alhamdulillah. Kenapa dia bisa berkata alhamdulillah? Karena dia yakin di balik penyakitnya ini ada ampunan-ampunan dosa yang sangat besar sehingga dia dikasih sakit. Bilang apa? Alhamdulillah. Kan begitu ya. Jadi Allah itu tidak cacat. Makanya kalau mau jadi orang beriman itu ajaban amrul mu'min. Mu'min itu unik. Enggak pernah mereka itu kalah. Kenapa? In asabathu dharra sabar. Wa in asabathu sarra asarra syakar. Orang mukmin itu kalau tertimpa musibah derita, dia sabar.
Kalau dia mendapat nikmat, dia syukur. Jadi sebetulnya modal menjalani tikungan-tikungan hidup itu cuma dua. Jadi kalau mau jadi orang sukses di mana saja, dengan semua tikungan hidup yang tajam, yang melengkung, yang naik, yang menurun, cuma dua saja, sabar dan begitu kan? Dapat tikungan nikmat, ngapain? Dapat tikungan musibah, kalau bersyukur ditambah nikmatnya, kalau bersabar dinaikkan. Susah gak orang beriman itu? Enggak, ini yang namanya mujur, untung terus. Oke, jadi menjalani tikungan hidup ini cuma dua jurus. Yang pertama apa? Sabar. Yang kedua, syukur. Itu saja. Nah, ciri-ciri orang yang selalu mentakdiskan Allah Al-Makal Kudus, orang yang selalu bersyukur dan orang yang selalu bersabar. Contoh, menjalani hidup ada standar operating procedure di dalam hidup ini, SOP. Semua orang yang mau sukses, SOP-nya, aturan mainnya harus susah. Harus susah. Enggak ada orang sukses tanpa lewat susah. Ini aturan main di dunia ini. Pertanyaannya, siapa yang siap jadi orang susah? Angkat tangan. Berarti dia mau jadi orang sukses. Siapa yang enggak siap susah, berarti tidak siap jadi. So dare to fail. Enggak apa-apa, kita harus berani gagal. Yang penting sudah memulai. Tapi anak-anak kita enggak didik begini. Sekarang ini kita tuh dididik untuk instan, siap sukses, tidak siap gagal. Contohnya apa? Ya contohnya kalau dulu pemain bola di Indonesia nih. Ya ini bahasa lawak sebetulnya. Tapi keseharian, supaya Indonesia menang, naturalisasi pemain sepak bolanya, ambil dari orang luar negeri yang dulu pernah dijajah, kemudian kerja di Belanda, kemudian kawin sama orang Londo, kemudian punya anak jago main bola, naturalisasi. Kalau perlu orang kulit hitam dari Afrika, ganti namanya Bejo gitu kan. Ini instan. Berarti pelatihnya tidak siap susah. Orang Indonesia itu kalau begitu mentalnya, berarti mentalnya cuma ingin menang, tidak siap. Ini gak akan maju Indonesia kayak begini. Makanya calon presidennya begitu, yang minta restu penjajah dulu biasanya. Karena kalau berlawanan sama penjajah, susah nanti memimpin Indonesia. Iya apa ya? Indonesia bisa maju gak kalau presidennya minta izin sama penjajah? Indonesia berani maju gak kalau rakyatnya gak berani susah? Gak bisa. Gak bisa. Itu dulu Raja Faisal tegas. Inggris, ambil mobilmu, gue siap naik unta lagi. Inggris, ambil AC kamu, saya siap pakai tenda lagi di padang pasir. Tapi jangan pernah bermimpi kuasai minyak saya. Itu baru pemimpin. Walau akhirnya mati ditikam oleh keponakannya sendiri, tapi mati terhormat. Karena keponakannya dididik di Amerika, kemudian dikirim lagi ke kerajaan, lalu ditikam oleh keponakannya. Dan setelah itu, yang boleh jadi raja harus orang yang tunduk pada penjajah. Mana anak muda yang siap jadi presiden Indonesia tahun 2019 dan siap ditikam dan berani susah? Angkat tangan. Mana anak muda yang siap jadi presiden Indonesia 2019 tambah 5 2024, siap memimpin Indonesia walau susah, yang penting berdaulat dan merdeka, dan siap ditikam oleh ponakan sendiri? Angkat tangan. Oh, gak bisa maju. Ini maaf ya, saya coba jorokin ke contoh-contoh kasus yang seperti itu. Artinya begini, aturan main di dunia ini, kalau ingin mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qudus, harus siap susah.
Tetapi Allah juga sudah buat aturan. Orang yang mau sabar ketika susah, Allah sudah siapkan dua kemudahan. Nah sekarang baru dia berani tunjuk tangan. Siapa yang siap memimpin Indonesia dalam keadaan susah dan mau sabar dan yakin bahwa Allah pasti sudah siapkan dua kemudahan? Ada yang siap? Baru mau naik. Kata-kata saya adalah rumusan dari fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Para ulama membuat rumusan hidup dari ayat ini bahwa tidak ada yusra tanpa usra, tidak ada mudah tanpa sulit dulu awalnya. Yang kedua, rumusan dari ayat ini adalah barang siapa yang bersabar dalam kesulitan, Allah sudah siapkan dua kemudahan. Karenanya itu disebutkan dua kali, innamal usri yusra, fa innamal usri yusra, innamal usri yusran. Jadi sudah siap jadi presiden Indonesia dengan satu kesusahan mendapatkan dua kemudahan. Makanya pemimpinnya gak boleh cemen, gak boleh pengecut, gak boleh takut. Harus berani memang. Pasti dia nanya, Ustaz milihnya siapa? Enggak, aku gak mau kampanye di sini. Kalaupun ada sedikit kampanye, jangan pilih presiden yang berpihak kepada penjajah, itu aja. Lu pilih siapa? Dan jauh dari anggapan punya anak, istri, dan sekutu. Allah tidak punya. Tidak punya anak, sehingga enggak ada yang ngelendotin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak punya istri, sehingga Allah enggak dipusingkan sama istrinya, lagi melirik sama orang lain. Allah juga tidak punya sekutu yang harus selalu berkoalisi dan mikirin sama koalisinya. Dan tentara paling kecil sedunia adalah tentara sekutu. Sekutu. Allah Al-Quddus yang terpuji dengan semua keutamaan dan kebaikan. Itu tadi saya sudah jelaskan tentang Alhamdulillah. Allah itu terpuji di mana saja. Ibu-ibu punya hidung enggak semancung orang Arab, bersyukur enggak, Bu? Kenapa? Ya kalau dikasih hidung Arab enggak cocok. Ibarat, ini saya mau kasih ibarat takutnya salah. Dulu waktu saya kuliah, tahu meskipun pakai cadar ini orang Indonesia, ini orang Arab, saya tahu. Kenapa? Kalau orang Arab pakai cadar, nyangkut cadarnya gitu. Saya ngerti kalau ada orang Indonesia, ini Indonesia nih mesti nih gitu. Apalagi bawa anak orang Arab gitu, ini pasti orang Indonesia nih. Maaf ya. Jadi yang gak cocok lah muka kayak gini dikasih hidung onta, gak pas. Alhamdulillah. Jadi Allah Maha terpuji dari segala sisinya. Terus perempuan disyariatkan suruh pakai hijab, bersyukur gak, Bu? Kasihan poluan-poluan itu. Ya, kalau yang laki-laki kan enak pakai celana panjang, pakai baju panjang. Kalau perempuan suruh jaga pakai rok mini gitu kan nyamuk kemana-mana, apalagi malam, kedinginan gitu. Kasihan poluan-poluan dan TNI-TNI poluan ini yang gak boleh pakai jilbab nih di tengah jalan, panas gitu. Ini pesan sponsor. Serta mempunyai semua sifat sempurna. Semua sifat Allah itu sempurna. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaq fa sawwa. Sabbih isma rabbika.
sucikanlah nama Tuhan. Al-A'la, yang sifatnya si Rabb ini memiliki ketinggian. Al-A'la gitu. Sabih artinya sucikanlah. Isma Rabbik, nama Tuhanmu, nama Rabbmu yang memiliki sifat Al-A'la, yang maha tinggi sifatnya. Mana contohnya Allah itu maha tinggi sifatnya? Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan sesuatu atau menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh. Oke. Kalau kita menciptakan sesuatu dari yang ada atau dari yang enggak ada? Dari yang ada kan? Pakai nyontek enggak? Nyontek. Kalau Allah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada dan tanpa contoh. Lihat itu. Tapi bukan cuma itu, fasawwa, disempurnakannya ciptaannya. Ya, coba lihat alis mata kiri dan kanan, seimbang gak? Siapa yang bisa hitung jumlah alis matanya? Kenapa gak bisa gondrong-gondrong itu? Siapa yang ngatur itu semua? Kenapa gigi geraham tempatnya di belakang gak di depan gitu? Coba perhatikan, dokter gigi mungkin lebih jauh lebih pandai dari saya menjelaskan. Ya, ada gigi pisau, ada gigi taring. Coba kalau kita lihat perkakas, ya, jenis-jenis perkakas itu dengan berbagai macamnya, ini gigi manusia jauh lebih sempurna. Tapi gak banyak-banyak dan bisa dibawa kemana-mana nyantai gitu. Mau makan jenis makanan apa, mau gigi di depan, gigi di samping. Kalau makan tebu gimana biasanya dulu makan tebu itu? Ada gak makan tebu digigit-gigit? Gigit di mana makan tebu? Betapa sempurnanya Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Oh, itu sifatnya sempurna semuanya. Setelah manusia diciptakan jadi manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Faqaddara, laki-laki dikasih tenaganya sekian, perempuan tenaganya sekian. Seleranya laki-laki suka perempuan, perempuan suka, kecuali yang error. Itu bukan salah Allah. Allah faqad alladzi qaddara fahada. Semua disesuaikan dengan takdirnya. Laki-laki jalannya agak ngangkang gitu. Perempuan jalannya agak sopan dikit, agak rapet. Kecuali yang gak dada banci, berdirinya agak maju dikit gitu. Ini penyalahan. Alladzi qaddara. Semua sudah ditakdirkan itu. Ototnya gitu ya. Perawakannya, kumisnya, jenggotnya. Perempuan gak ditakdirkan berjenggot. Alladzi qaddara. Tapi bukan cuma qaddara, fahada. Allahu Akbar. Dikasih hidayah, dikasih petunjuk bagaimana mengolah potensi diri agar bisa memanfaatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kadarnya. Diberikan hidayah pula oleh Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Qur'an yang cocok buat manusia ini. Allah. Tapi manusia kemudian kok pada pegang, udah diciptakan jadi manusia, buku panduan hewan yang dibaca. Apa maksudnya buku panduan hewan? Perempuan di dunia sekarang sudah dibikinkan kitab suci baru yang berselera hewan oleh PBB yang bernama CEDAW. Doktrin hak asasi manusia di dalam pemikiran kaum feminis yang benci pada laki-laki dan tidak menerima keseimbangan duniawi. Hidup serba bebas padahal hewan pun tidak ingin bebas.
Sekarang perempuan di dunia sudah dikasih kitab undang-undang itu dan akan disebarkan ke seluruh dunia dan masuk ke dalam undang-undang, termasuk di Indonesia lewat rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender itu. Semua sudah ditetapkan kadarnya, termasuk memilih pemimpin. Jangan sak suka-suka elu. Memilih pemimpin itu ada aturan mainnya menurut aturan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita jadikan pemimpin, innama waliyukumullah.